Tapi bawa Jakarta 203024 gacor teman-teman, kobong ya. Desi yang masuk ke Yogyakarta. Langsiran 8311 dan 0405. Pagi teman-teman, saya ucapkan dari kawasan Lempuyangan. Saya mau hunting kereta api siang di sini. Langsung saja di jalur 5. Maaf, jalur 6. Ada rangkaian KRD Batara Krishna tiba di Lempuyangan dari Balai Yasa Yogyakarta. Kemungkinan akan pulang teman-teman ini menuju Solo setelah menjalani perbaikan di Balai Yasa Yogyakarta. Kita akan lihat kereta api Batara Krishna dipulangkan ke Dipo Lokomotif Jogja. Kemudian rangkaian Batara Krishna dari Lempuyangan ke Yogyakarta setelah keluar dari Balai Yasa. Momen langka kereta api Batara Krishna di lintas Jogja Solo. Biasanya ini hanya di lintas Solo Wonogiri ya teman-teman. Tapi ini keretanya nyasar sampai Lempuyangan. Langka banget pokoknya momennya ini. Kereta api Batara Krishna menuju stasiun Yogyakarta dan ke Dipo Lokomotif untuk istirahat sebentar sebelum dikirim pulang ke Solo. Kapan lagi ya teman-teman ada Batara Krishna di Jogja? Ini kejadian langka banget.
Setelah akhir rangkaian Batara Kresna dari Lempuyangan ke Jogja, ini ada kereta api Bogowonto KA135 yang baru saja diberangkatkan dari stasiun Lempuyangan pada pukul 10. Kereta api Bogowonto kelas eksekutif dan ekonomi premium, relasi Lempuyangan Jakarta Pasar Senen via Kutoarjo, Kroya, Purwokerto, Cirebon, dan berakhir di stasiun Pasar Senen Jakarta. Ini keretanya keberangkatannya menurut saya sih pas banget ya teman-teman. Jam 10 pagi berangkat Lempuyangan, lalu sampai di Jakartanya jam 5 sore, jam 6 gitulah. Cocok banget jamnya pak. Teman-teman bisa liburan pulang, berangkat dan pulang naik ini itu bisa banget. Keretanya santai, rangkaiannya juga nyaman. Oke, kita lihat kereta Bogowonto dari Jogja ke Jakarta. Lokomotifnya lokomotif berbendera sebagai wujud perayaan hari ulang tahun kemerdekaan Indonesia yang ke-79. Tapi Bogowonto menggunakan stiker B40 dengan lokomotif CC2018302 di Bodo Yogyakarta. Kereta api Sencaka KA95 dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir stasiun Yogyakarta berjalan langsung stasiun Lempuyangan, teman-teman. Kereta api Sencaka ini melayani kelas eksekutif dan ekonomi premium ya. Kereta andalan buat bepergian dari Jogja ke Surabaya. Api Sancaka dengan lokomotif CC2613 persiapan masuk stasiun Yogyakarta, teman-teman. Persiapan lokomotif dinas kereta api Progo L247-4 dari stasiun Yogyakarta keluar depo lalu akan dikirim ke Lempuyangan untuk dinas kereta api Progo ke Jakarta. Kita lihat yuk teman-teman, lokomotif dinasnya adalah lokomotif putih ini, kayaknya CC201. Semuanya cakep nih. L-2018-3324 sebagai L-247 lokomotif Progo tiba di stasiun Lempuyangan, teman-teman. Kereta api Pasundan PLB 239A dari stasiun Surabaya Gubeng dengan tujuan akhir
stasiun Kiara Condong Bandung. Kelas ekonomi ya teman-teman, berangkat ke Lempuyangan. Tumben-tumbenan ini pakai lokomotifnya bukan lokomotif CC203. Biasanya itu kereta api Pasundan pakai lokomotif CC203 teman-teman. Ini pakai lokomotif CC204 kayaknya. Nol 403 sebagai lokomotif Pasundan. Kereta api Fajar Utama Solo KA88 relasi Jakarta Pasar Senen dengan tujuan akhir Solo Balapan. Persiapan berjalan langsung stasiun Lempuyangan teman-teman. Kereta ini melayani kelas ekonomi premium dan eksekutif. Kereta ekonomi tercepat di lintas Jakarta Solo. Nol 405 sebagai lokomotif dinas KA88. Tujuan akhir Solo Balapan ya teman-teman. Berjalan langsung stasiun Lempuyangan nih. KRD Pramex dari Jogja ke Lempuyangan untuk dikirim masuk ke Balai Yasa Yogyakarta teman-teman.